Kostum Snow White versi live action bocor di internet. Kira-kira mirip gak sih sama versi kartunnya? Balik lagi bareng gue Nanika and welcome to What's on Film. Sejak perilisan Alice in Wonderland tahun 2010 yang sukses besar, Disney langsung giat dalam menggarap film live action yang diadaptasi dari film kartun atau animasi yang pernah mereka produksi. Ada beberapa film Princess Disney yang telah dibuatkan versi live actionnya. Yang paling terbaru adalah Mulan tahun 2020. Kini Disney sedang melakukan proses syuting untuk proyek film live action Snow White. Kalau ngomongin Snow White, lo pastinya ingat dengan kostum ikonisnya yang berupa gaun berwarna biru, kuning, dan merah. Apakah film live actionnya bakal menampilkan kostum Snow White yang sesuai dengan versi animasinya? Nah, pertanyaan tersebut terjawab lewat foto lokasi syuting Snow White yang bocor di internet, guys. Akun Twitter bernama @morebuttertv membagikan foto first look aktris yang memerankan Snow White, yaitu Rachel Zegler. Ia menangkap penampilan Zegler dengan kostum Snow White yang bisa dibilang cukup akurat dengan versi animasinya. Selain Zegler, Snow White versi live actionnya juga nggak kalah menarik karena dibintangi oleh Gal Gadot sebagai peran Evil Queen di film ini. Lewat Instagram story-nya, Gal Gadot sudah mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan proses syutingnya sebagai Evil Queen pada April lalu. Namun, penampilan Gal Gadot sebagai Evil Queen masih belum terungkap nih hingga saat ini. Apakah dia akan memakai kostum yang sesuai dengan versi animasinya? Tulis di kolom komentar ya guys, seberapa excited lo sama film Snow White ini. Oke, sekian What's on Film sekarang bersama gue Nanika. See you and have a nice day, guys!